Syeda Ralun, Haji Sudirman atau yang lebih akrab disapa Haji Uma, anggota DPD RI asal Aceh kembali turun tangan membantu warga Aceh yang sedang sakit. Kali ini, Haji Uma membantu warga Tanah Rencong yang sedang sakit di Aceh Utara. Haji Uma mengutus timnya menjemputnya Edi, 68 tahun, mantan kombatan ex-Tripoli pengawal Hasan Tiro di rumahnya di Kampung Gedung, Kecamatan Baktia, Aceh Utara, pada Selasa 5 Juli 2022. Nya Edi salah satu pengawal almarhum Wali Nanggro, Tengku Muhammad Hasan Tiro, semasa hidupnya di Aceh sebelum beliau wafat pada 3 Juni 2010 lalu. Nya Edi juga sudah terbaring di tempat tidurnya tanpa pengobatan sejak setahun lalu akibat penyakit stroke yang dideritanya 2 tahun silam. Melihat kondisinya Edi semakin melemah, pada Senin 4 Juli 2022 oleh Mansur, salah seorang keponakannya Edi menghubungi Muhammad Daud, staf ahli Haji Uma, untuk meminta bantuan dari Haji Uma. Setelah berita sampai ke telinga Haji Uma, tanpa menunggu lama, Haji Uma pun langsung mengutus staf penghubungnya Abdul Rafar untuk mengunjunginya Edi di rumahnya. Nya Edi langsung menangis ketika mengetahui Haji Uma akan membantunya berobat ke rumah sakit. Pasalnya, sudah setahun Nya Edi terbaring di tempat tidurnya menahan rasa sakit karena ketiadaan biaya untuk berobat ke rumah sakit. Tempatnya uang makan, biaya untuk kampungnya yang kan? Hari ini merujuk pasien dengan nama Nya Edi, ya, warga dari Kecamatan Baktia. Beliau sudah hampir 2 tahun lah mengalami seperti lumpuh, tidak bisa berjalan lagi. Kalaupun berjalan harus menggunakan alat bantu. Biasanya cuma sampai ke puskesmas saja biasanya Bapak Edi berobat. Kali ini beliau sudah tidak sanggup lagi dengan pengobatan mungkin di puskesmas, ingin meningkatkan pelayanan ke rumah sakit yang lebih baik lagi. Dulunya bukan karena tidak mau ke rumah sakit yang lebih baik lagi, karena beliau mengeluhkan anggaran karena tidak memiliki anggaran biaya berhenti. Ya, boleh kita ceritakan biaya pendamping untuk orang yang sakit, ya, untuk pendamping orang sakit. Kondisi ini sudah lama atau bagaimana? Kedua tahun? Kondisi ini lebih kurang sudah 2 tahun yang dialami. Yang terbaring sekitar setahun inilah. Haji Uma pun langsung menyahuti keluhannya Edi dengan menanggung biaya hidup pendampingnya Edi selama berobat di rumah sakit. Tanggal 8 Juli 2022, Nya Edi langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Cut Mutia Aceh Utara di Lok Semawe menggunakan ambulan Puskesmas Baktia yang ikut didampingi oleh Hamdani, staf khusus Haji Uma. Setelah mendapatkan penanganan medis nantinya, diharapkan pengawal Hasan Tiro ini dapat cepat sembuh.